two, three, uh-huh. I wake up in the morning at 6 o'clock. They say there may be rain, but the sun is hot. I wish I had some time just to kill today. And I wish I had a dime for every bill I got to pay. Some days you lose, you win. The water's as high. Time to move. That's the sound of sunshine. When the sun goes, that's the sound of sunshine. Assalamualaikum. My name is Wan Zanaria and this is about my digital journey, my Surface and I. Microsoft Surface helped me to be more efficient and more productive. It is small, portable and lightweight. I can do work anywhere and anytime. Long-lasting battery allows me to conduct few hours of online classes without worrying needing a power supply. Microsoft Surface improved my teaching in class. Using Microsoft Wireless Display Adapter, I could walk around the class instead of stuck in front of the whiteboard. I could interact with students at the back of the class and this helped them to focus to what I was teaching. Using digital ink with Microsoft OneNote, my teaching has become more organized and efficient. I do not have to worry about losing my teaching notes because OneNote automatically syncs everything to the cloud and organizes everything just like a paper file. During class, I can insert annotation, notes, and additional information directly to the notes. I can be efficient with my time because as a math teacher, typing mathematics formula can be stressful and time-consuming. With ink equation, I can just write the formula by hand and it will automatically insert it to my documents. Microsoft Surface has opened up many opportunities for me. I would encourage all teachers to start now to embrace classroom digitalization and to prepare our students to face Industrial Revolution 4.0. Thank you, Microsoft Surface. Assalamualaikum, hai semua. Ini adalah Surface Go 2 daripada Microsoft. Ini adalah sebuah model laptop di mana ia boleh bertindak sebagai sebuah laptop. Dan dalam masa yang sama, ia juga boleh bertindak sebagai sebuah tablet. Jadi apakah yang menarik berkaitan dengan Surface Go 2 ini ialah ia sangat nipis, ringan dan mudah untuk dibawa. Jadi jom bersama-sama dengan saya kita explore apakah yang menarik dalam penggunaan Microsoft Surface Go 2. Thank you.
Bagaimanakan ku mula dan apakah kata-kata yang indah untuk diabadikan. Tiap madah berkisah, tiap wajah bererti, manakah ilhamku? Cahaya di matamu, senyum di bibirmu, mengukirkan seribu tanda pertanyaan. Mungkinkah kau juga dalam kerinduan? Dan aku di sini akan merindukan sambil mempersembahkan. Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada semua penonton-penonton yang terus bersama dengan kita di webinar Modern Classroom untuk episod yang ketiga. Kita bawakan khas kepada penonton-penonton pada malam ini, dan kalau yang pertama hari itu belum lagi kita start, kita mulakan dengan majlis perasmian. Dan pada hari ini kita pada sesi yang ketiga, kita bersama dengan satu lagi panel bintang ilmuan yang akan share berkenaan dengan bagaimana pengalaman menggunakan Surface di dalam tugas dan juga teknik-teknik mengajar yang biasa digunakan dalam tempoh PDPR yang kita jalani pada ketika ini. Dan juga kepada penonton-penonton yang bersama dengan kita pada malam ini, ayo sama-sama kita angkat tangan berdoa bagi memberkati majlis kita pada malam ini. Ayo sama-sama kita mulakan dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نستودعك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وعيازك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وزبغ وشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وهقعنا بتقوى والاستقامة وعزنا من موجبات الندامة فيها لي ومن لي إنك سميع الدعاء واغفر لنا وارحمنا ووالدنا وإخواننا وأهبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن كان حقا علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Selesai kita mulakan dengan doa sebentar tadi bagi memberkati majlis kita pada malam ini. Tak dilupakan, salam sejahtera diucapkan kepada penonton-penonton kita yang bukan beragama Islam. Sama-sama kita meraihkan pada malam ini. Mudah-mudahan kita beroleh ilmu-ilmu yang bermanfaat yang akan digunakan sepanjang kehidupan kita untuk meneruskan tugas-tugas hakiki kita. Baik penonton-penonton semua, sebelum pergi dengan lebih lanjut ya, saya nak lihat dulu kita punya komen-komen di ruangan chat kita, yang mana kita lihat daripada sahabat kita. Ha tu, kita ada Puan Nurul Huda Muhammad Asmoni. Assalamualaikum, saya dari Kolej Matrikulasi Selangor. Ya, apa khabar? Dan kita ada juga ni ha, Suhaila Muhammad Noor. Assalamualaikum, saya dari Penang. Oh, orang Penang. Ha, mai. Good luck untuk sahabat saya Cikgu Rohana. Cikgu Rohana, ni ada kawan dah ni, dia kata good luck katanya. Dan ada juga kita dari Ummu Zamir Az-Zahra. Assalamualaikum,
saya Norabiatun binti Jamail dari SMK Sultan Ahmad Pekan Pahang. Tadi di Penang, ini di Pahang. Dan kita pula ada sahabat Latifah Terli. Assalamualaikum, saya dari Petaling Jaya. Dan ada juga sahabat kita ni, Philip Gin daripada Sarawak. Terbaik katanya. Terbaik, insyaAllah. Kita bersama pada malam ini. Dan terakhir kita bacakan Alin Lojunga. Assalamualaikum, saya dari SK Sekolah Kebangsaan Bentuka Benford Sabah. Benford pula, Beaufort ataupun Beaufort, Beaufort lah kan, kalau dia ejak macam beauty tu, Beaufort Sabah. Okey, juga daripada seluruh Malaysia, kita bersama pada malam ini menyaksikan webinar Modern Classroom. Dan yang paling penting, saya nak ingatkan kepada penonton-penonton semua, jangan lupa untuk mengisi link kehadiran untuk SPLKPM tu. Saya dah share dekat ruangan komen ya. Tolong isi link kehadiran kita untuk SPLKPM. Dan ada yang tanya, dia kata, malam ni isi link, kita alergi kecabutan bertuah, saya teringin nak hadiah. Okey, ini satu berita menarik dan berita menggemparkan Malaysia. Tak adalah menggemparkan Malaysia, tapi menggemparkan kita pada malam ni lah. Kita malam ni dah tak ada cabutan bertuah ya. Malam ni kita tidak ada cabutan bertuah. Oloh, baru nak dapat hadiah cabutan bertuah. Tak ada pula cabutan bertuah pada malam ni. Nanti dulu. Jangan mengeluh lagi. Malam ini kita tak ada cabutan bertuah, tapi kita ada kontes lain. Malam ini kita ada kontes apa? Kita ada photo hunting, memburu gambar. Gambar apa? Malam ini saya nak bagi tahu cluenya adalah kita akan memburu gambar-gambar Microsoft Surface ya, memburu gambar Surface. Di antara gambar yang akan kita siarkan pada malam ini adalah gambar Surface Pro 2, gambar Surface Go 3, Surface Pro X, Surface Laptop 5, Surface Laptop Go 6 dan juga Surface Book. Ini adalah 6 gambar yang akan dikongsikan pada malam ini. Saya tak nak bagi tahu gambarnya ada di mana, tapi cluenya adalah gambar-gambar itu ada di dalam slide Cikgu Rohana sebentar lagi. Kalau anda nak dapatkan hadiah menarik yang kita akan berikan kepada anda, tolong snap ataupun screenshot gambar surface-surface yang akan dipertontonkan. Nanti anda kena cari di mana surface tu berada, ambil gambar, dan nanti dah dapat 6 gambar itu, tolong post di Facebook. Saya ulang, post di Facebook. Facebook Muka Buku di Facebook. Jangan lupa sebelum post itu, tolong follow Cikgu Aman, dan selepas follow, anda siarkan gambar itu dengan hashtag. Hashtag tu jangan lupa. Hashtag apa? Kita nak siarkan pada malam ini, hashtag webinar Cikgu Rohana. Dah siarkan gambar tu, ada caption sedikit, tulislah caption apa yang anda sukakan tapi berkenaan dengan kita punya webinar ini. Jangan lupa untuk hashtag webinar Cikgu Rohana seperti yang saya siarkan itu, dan tag Cikgu Aman. Kita akan cari 10 orang yang paling awal untuk menyiarkan gambar itu di media sosial Facebook, dan anda akan menjadi pemenang bertuah pada malam ini. 10 pemenang bertuah kita akan cari. Anda kena cari gambar foto hunting surface itu, ke-6-6-nya, dapat siar di Facebook, tag Cikgu Aman, tuliskan hashtag webinar Cikgu Rohana, dan anda akan berpeluang membawa pulang hadiah-hadiah yang menarik kita akan berikan kepada anda. Baik, okey. Dan tanpa membuang masa, juga saya ingatkan kepada anda untuk kita tekan link join grup Telegram Digital Classroom Malaysia. Nanti juga saya akan siarkan di apa nama ruangan komen. Anda boleh klik saja terus join. Dalam itu macam-macam info berkenaan dengan Surface dan juga berkenaan dengan bagaimana teknik-teknik menggunakan teknologi di dalam pengajaran ataupun tugasan-tugasan seharian kita. Baik, malam ini saya bersama dengan siapa? Ramai yang tanya, malam ni siapa kita punya undangan? Malam siapa kita punya undangan? Okey, kejap. Saya akan bacakan biodatanya terlebih dahulu sebelum saya membawa kita punya personality ataupun kita punya panel naik bersama dengan saya pada malam ini. Baik, seperti yang dimaklumkan, kita bersama dengan Cikgu Rohana binti Abdul Razak, yang mana mengajar di Sekolah Menengah Sains Dungun, juga berasal dari Terengganu orangnya, dan pengalaman mengajar selama 12 tahun dari 2009 sehingga kini, dan juga ijazah sarjana muda Sains Pendidikan Major Fizik dan Minor Matematik di Universiti Putra Malaysia. Jadi jom kita perkenalkan bersama dengan panel kita pada malam ini. Ayo sama-sama kita buat background muzik. Manual je lah, dah tak ada background muzik yang bunyi betul-betul. Manual pun jadi. Baik, okey, kita jemput Cikgu Rohana. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cikgu Rohana.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dah ini. Assalamualaikum. Okay. Ya, cantik. Kan suara saya clear tak? Alhamdulillah clear. Alhamdulillah clear. Jadi penonton-penonton boleh tulis di ruangan komen suara saya dan suara Cikgu Rohana clear ataupun tidak. Tulis di ruangan komen sambil anda tulis nama anda, nama sekolah. Tulis juga dekat ruangan komen suara Da'i Azrin clear, suara Cikgu Rohana clear. Mari kita gamatkan ruangan komen pada malam ini dengan komen-komen anda. Terbaik anda semua warga-warga webinar Modern Classroom, Modern Classroom memang sangat-sangat sempoi dan sangat-sangat terbaik. Okey, Cikgu Rohana. Yes. Kalau mengajar di SM Sekolah Menengah Sains Dungun. Tapi duduknya di mana? Duduknya di mana, Cikgu? Duduknya di Dungun lah. Mengajar di Sekolah Menengah Sains Dungun dan duduknya di Dungun. Cuma berasal daripada Kemaman. Asal Kemaman. Duduk di Dungun, mengajar pun di Sekolah Menengah Sains Dungun. Saya biasa pergi Dungun sekali, tapi itulah kejap saja program lepas tu baliklah kan. Kena datang lagi tu. Kena datang lagi. Kita nak kena keropok lesung. Keropok lesung. Cikgu Hana, sebagai pengetahuan ni, mungkin Cikgu Rohana nak share sikit lah, nak kongsikan sikit berkenaan dengan bagaimana pengalaman mengajar. Yalah, kita pun biasa tahulah kan, sebelum ni cikgu-cikgu memang mengajar di depan pelajar-pelajar. Tapi bila mana dalam tempoh pandemik ni mengajar di rumah, dan cikgu nak terangkan juga sikit berkenaan dengan bagaimana cabaran dan juga kenangan manis mengajar secara PDPR dalam tempoh pandemik ini. Silakan sebagai mukadimah kita. Silakan. Okey, alhamdulillah, terima kasih Da'i atas jemputan untuk webinar kali ketiga kita pada malam ini untuk Modern Classroom Experience. Okey, berbalik kepada soalan Da'i tadi bagaimana pengalaman mengajar di waktu pandemik ni. Okey, seperti yang cikgu-cikgu lain juga di luar sana, saya berdasarkan pengalaman saya sendirilah. Okey, secara peribadi memang permulaan kita dikejutkan dengan PDPR ni, okey, rasa macam adakah mampu untuk kita melaksanakan tugas-tugas mendidik yang mana sebelum ni kita lakukan secara bersemuka. Then bila berlakunya pandemik ni, kita terpaksa berubah kepada satu situasi pengajaran yang kita panggil sebagai PDPR, okay? Pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okay, jadi kalau untuk saya sendiri secara personal, okay, memang rasa agak berbeza lah, okay, antara secara bersemuka dengan PDPR. Dan untuk saya sendiri, dua persoalan yang utama bermain ketika pandemik ni kita nak mengajar secara PDPR ni, yang pertama, macam mana saya selaku seorang guru untuk menyampaikan ilmu yang mana sebelum ni kita masuk kelas, kita boleh paparkan kita punya bahan-bahan pengajaran tu secara bersemuka, and then bila keadaan PDPR ni secara di atas talian. Okey, secara di atas talian bersama dengan anak murid kita yang berada di rumah. Jadi macam mana untuk saya menyampaikan kepada anak murid yang berada di rumah tu pendidikan untuk mereka terima sama seperti semasa berada di sekolah. Dan yang kedua, cabaran persoalan lah yang saya terfikir bila pandemik ni, bila adanya PDPR ni, macam mana pula anak-anak yang berada di rumah itu untuk menerima ilmu yang cikgu nak sampaikan kepada mereka. Okey, sebelum ni kalau mungkin cikgu-cikgu di luar sana pun turut mengalami perkara yang sama, kalau dalam kelas ada juga pelajar kita yang mungkin tertidur, okay, yang tidak fokus masa dalam kelas bersemuka. Jadi kalau secara PDPR ni, kita tak nampak apa yang mereka buat. Jadi secara tak langsung persoalan tu memang menjadi persoalan besar lah untuk saya bila bermulanya PDPR tu. Jadi kalau PDPR tu, dia lagi senang nak tidur tu. Betul tu Da'i. Sebab kita tak nampak apa yang dibuat di sebalik gadget dia. Kan tengok kot telefon ke, kot laptop dia ke. Okay. Jadi itulah cabaran utama. Di samping kita kena ubah yang mana secara kalau kata bahan pengajaran, buku teks, modul-modul yang mana kita ada secara bercetak tu, dah nak kena fikir secara digital.
dah nak kena fikir macam mana nak salurkan kepada anak murid yang kat rumah tu secara atas talian. Jadi bagi saya itulah cabaran, bagaimana nak mengajar selepas pada tu, ya, dia bergantung kepada cabaran ni, yang ada ni. Jadi usaha tu mungkin mencari sesuatu pembaharuan dalam kaedah dan juga teknik kita nak menyampaikan daripada pengajaran secara bersemuka tu, kita nak sampaikan secara atas talian. Jadi kat situlah permulaan dia. Itu dah. Dan cikgu, kalau ada sedikitlah saya nak tanyakan tambahan kepada cikgu kan, untuk cikgu Rohana, ialah kalau sebelum ni bila mengajar di sekolah, bila cikgu pergi sekolah contohnya kan, kalau saya salah tolong betulkan, kan, cikgu pergi sekolah, suami pun pergi ke tempat kerja, anak-anak pergi ke sekolah, jadi dia tak adalah macam orang kata apa, sambil kita mengajar tu ada anak, ada family kita di rumah. Tapi bila mana dalam PDPR ni, oi, mestilah kan, bila kita duduk kelas-kelas tu anak ada, family lain pun ada. Jadi dia ada tak rasa macam sedikit orang kata apa, kelainan, dan juga mungkin rasa macam kadang-kadang, alamak, kenapa macam ini tiba-tiba, tapi boleh dah sesuaikan diri. Ada tak macam tu? Ada dah ni. Semestinya ada. Semestinya ada, dan saya yakin cik kawan, rakan-rakan guru di luar sana yang berkeluarga, yang ada anak, okay, turut mengalami perkara yang sama. Okay, sebagai contoh, saya bersama dengan suami, okay, dua-dua cikgu, dua-dua guru. Jadi bila keadaan pandemik ni, bila kita terpaksa menghadapi situasi PDPR ini, kadang pembahagian jadual, okay, bila awal-awal dulu, okay, anak berada di rumah, jadi kalau jadual pengajaran tu, okay, waktu awal pagi kelas Cikgu Rohana, and then suami jaga anak, and then bila tengah hari dia pula kelas, okay, kita bergilir. Kadang ada juga keadaan di mana pada waktu yang sama kami berdua ada kelas. Jadi cabaran untuk keadaan ini yang kami hadapi lah, yang saya hadapi untuk PDPR kali keempat ni kan, terpaksalah kita menggunakan khidmat pengasuh untuk menghantar. Okay. Jadi itulah cabaran dia. Tak boleh, memang tak boleh. Memang tak boleh, betul juga. Kalau contoh cikgu tengah kelas, suami tak ada kelas, okey, suami jaga anak. Kalau suami tengah kelas, cikgu tak ada kelas, cikgu jaga. Tapi kalau tiba-tiba dua-dua ada kelas, sudah. Macam mana kan? Dua-dua kelas, jadi terpaksa cikgu ambil pengasuh pun semua kan. Tapi tak apa cikgu, janji cikgu dah dapat buat yang terbaik. Anak dan bangsa pun terdidik. Tapi malam ni cikgu, kita bukan saja-saja, tapi kita nak dengar macam mana pengalaman cikgu menggunakan Surface di dalam pendidikan dan juga bawa kepada sekolah menengah sains Dungu ni. Macam mana cikgu gunakan Surface untuk menjadikan pembelajaran itu lebih interaktif dan juga lebih menarik walaupun dalam keadaan online. Okey, dan diucapkan kepada semua, terima kasih sekali lagi yang bersama dengan kita. Tapi sebelum itu, saya nak ingatkan kembali kepada penonton-penonton semua, ayuh sama-sama daftar di link yang kita berikan untuk mendapatkan SPL KPM. Link yang kita tuliskan di ruangan komen itu, anda boleh klik dan daftar segala detail-detailnya. Anda boleh claim nanti untuk SPL KPM. Dan juga pada malam ini, kita tidak ada cabutan bertuah, tapi kita ada photo hunting. Anda mesti mencari 6 gambar Surface yang ada di dalam slide Cikgu Rohana akan disiarkan sebentar saja lagi. Anda kena tengok betul-betul, ambil gambar, screenshot, siarkan di Facebook, hanya di Facebook saja. Jangan lupa tag Cikgu Aman, follow Facebook Cikgu Aman, dan jangan lupa untuk klik apa? Klik apa? Klik webinar, tulis itu hashtag webinar Cikgu Rohana untuk kita dapatkan 10 pemenang yang paling awal siarkan di ruangan Facebook, akan ada hadiah yang menanti anda. Tapi sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada malam ini, ayuh sama-sama kita berehat seketika untuk webinar Modern Classroom kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. 1, 2, 3 6 o'clock. They say there may be rain, but the sun is hot. I wish I had some time just to kill today, and I wish I had a dime for every bill I got to pay. Some days you lose, you win. The water's as high. Time to open. That's the sound of the sunshine coming down.
the song goes, that's the sound of sunshine. Yeah. Baik, terima kasih diucapkan kepada semua penonton-penonton yang masih setia bersama dengan kita pada malam ini untuk sesi yang ketiga webinar Modern Classroom. Terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton-penonton. Dan jangan lupa untuk daftar di link yang kita berikan kepada anda di ruangan komen untuk mendapatkan SPL KPM yang akan kita sediakan untuk anda semua. Dan yang paling penting ya, malam ini kita buat challenge photo hunting. Cari 6 gambar ya, 6 gambar Surface. Yang pertama Surface Pro 2, yang kedua yang pertama Surface Pro, yang kedua Surface Go, yang ketiga Surface Pro X, yang keempat Surface Laptop, yang kelima Surface Laptop Go, yang keenam Surface Book. Cari keenam-enam gambar ini, anda snap ataupun screenshot, paparkan ataupun post di ruangan Facebook anda. Jangan lupa sebelum tu follow dulu Cikgu Aman punya Facebook. Selepas itu tag Cikgu Aman dan jangan lupa untuk tuliskan hashtag webinar Cikgu Rohana untuk dapatkan hadiah 10 pemenang ataupun 10 orang yang post paling awal. Kita akan ambil sebagai pemenang dan pastikan betul gambar itu, anda akan dapat hadiah yang sangat istimewa untuk malam ini kita sediakan kepada anda. Dan terima kasih diucapkan kepada sahabat-sahabat kita tu. Ha, ada Abdul Haris Abu Bakar. Assalamualaikum. Saya Haris dari SMK Taman Kelang Utama. Oh, Taman Kelang Utama tak jauh. Ada pula kawan kita ni, ha, Mama Lily. Wah, bahagiannya sekiranya cikgu dapat. Yang seterusnya jangan lupa ya untuk kita klik link ini. Tu kan sahabat-sahabat kita ramai bersama pada malam ini. Nur Aida Sapian, Modern Classroom sesi ketiga katanya. Ya, terima kasih. Ada juga sahabat kita Anissa Mat Arsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada lagi satu, Rosita Rosie. Assalamualaikum, selamat malam. Rosita Idris dari SMK Sanglang Perlis Mai Utara, harum manis no di sana no kan, harum manis dari Perlis. Ui, lama tak makan harum manis eh. Okey, tak apa, kita tinggalkan dulu benda itu. Mari sama-sama kita bawa kembali ke studio kita Cikgu Rohana bersama dengan kita. Ya, Cikgu Rohana. Okey. Kita dah berehat seketika tadi, kita beri ruang Cikgu Rohana menarik nafas sebelum mempersembahkan cikgu punya slide berkenaan dengan bagaimana pengalaman menggunakan Surface di dalam mengajar 12 tahun Cikgu Rohana. Guna Surface dah berapa lama Cikgu Rohana? Guna Surface baru nak masuk 1 tahun, tapi rasa dia macam dah banyak tahun dah. Walaupun cikgu kata baru nak masuk 1 tahun, tapi sebenarnya dah lama tu. Dan cikgu dah pun orang kata master di dalam nak menggunakan Surface ni. Jadi malam ni benda tu yang kita nak tahu, apa yang cikgu gunakan dengan Surface ni untuk mengajar. Jadi cikgu, dikatakan ada slide nak dipertonton ya? Ada. Saya nak ke slide cikgu. Macam mana? Okay, mana dia? Ada tak cikgu punya slide? Oh, yang ini ya? Okey. Boleh eh? Okey, boleh. Cikgu, sebelum tu kita nak tanya dulu soalan kepada cikgu. Sebelum cikgu, mungkin sambil menjawab soalan ni untuk cikgu persembahkan slide cikgu, kita nak tanyalah. Okey. Bila bermulanya
bila bermulanya cikgu menggunakan teknologi di dalam pendidikan, sebelum pandemik ataupun masa pandemik baru mula menggunakan teknologi dalam pendidikan? Silakan. Okey, baik. Terima kasih Dai. Okey, malam ini saya cuba berkongsilah sedikit pengalaman saya dalam menggunakan teknologi. Okey, mungkin saya tahu cikgu-cikgu dekat luar sana lebih hebat lagi daripada saya. Cuma ini sekadar perkongsian ringkaslah untuk saya berkongsi bersama-sama dengan cikgu-cikgu di luar sana apa yang saya laksanakan sebelum pandemik lagi. Jadi ni soalan yang tadi. Jadi kita pergi kepada soalan Dai. Bila bermulanya menggunakan teknologi dalam pengajaran? Okey, saya bermula dengan tidak terus kepada penggunaan Microsoft Surface. Okey, saya bermula dengan teknologi tu dengan beberapa gadget lah. Okey, bermula tahun 2017 kalau tak silap saya, rasa macam masih baru lagi lah. Dengan gadget yang pertama tu, permulaan saya adalah saya tak nak guna marker. Saya tak nak bawa alat marker, bekas pensel masuk ke kelas. Okey, kalau ikut kalau penggunaan marker tu kena ada whiteboard marker merah, hitam, biru untuk kepelbagaian warna sambil kita menulis di whiteboard tu. Jadi dengan rasa nak cuba sesuatu yang baru, okay, kalau rakan-rakan guru pendidik kat luar sana yang boleh lihat kat skrin sekarang, untuk picture yang pertama ni, okay, saya menggunakan webcam yang digunakan sebagai visualizer. Okay, bila kata webcam sebagai visualizer tu, kalau rujuk pada gadget ni sendiri, webcam tu pasang pada stand mikrofon. Kalau kita bayang stand mikrofon tu berat sebenarnya, yang stand mikrofon yang kita letak atas meja tu. Okay, jadi setiap kali kelas, kalau rakan-rakan guru saya dekat sekolah yang pernah melihat lah, setiap kali kelas dia akan angkut lah webcam yang saya buat sebagai visualizer ni. Jadi kalau rujuk kepada gambar ni, saya menggunakan paparan, kalau ada bahan-bahan, letak kat bawah webcam tu. Jadi kita pancar kepada dekat skrin lah dengan menggunakan LCD. Okay, pada waktu itu saya hanya ada, maksudnya laptop, of course cikgu-cikgu memang semua ada. Zaman sekarang laptop tu adalah satu keperluan. Paling tidak kita ada laptop. Jadi saya tambah dengan penggunaan webcam. Jadi untuk bilik-bilik tertentu sajalah, bilik-bilik khas, contoh makmal, okay, yang ada kegunaan, yang ada LCD, okay, yang dah ada LCD. Sebab masa tu saya tak ada lagi LCD, jadi saya gunakan kaedah ini untuk menggantikan penggunaan whiteboard marker. Jadi saya guna pen yang yang ada banyak color tu, boleh tekan-tekan kadar biru, hijau. Jadi itulah digital ink saya pada ketika itu. Jadi kalau saya ada buku teks, saya just letak bawah webcam. Dan maksudnya anak murid saya dah ada buku teks secara bercetak, dan saya pun boleh tunjuk buku teks saya ataupun bahan-bahan terus kepada skrin. Okay, itu penggunaan webcam. Lepas tu saya beralih, saya cuba sesuatu yang baru. Saya cuba cari visualizer yang lebih ringan. Okay, mudah untuk bawa masuk kelas, pergi ke kelas, ke makmal. Dan sekaligus saya menambah gadget saya, iaitu membeli sendiri LCD. Sebab saya nak bawa masuk ke kelas. Untuk permulaan dahulu, LCD hanya ada dekat kelas, bilik-bilik tertentu saja, bilik-bilik khas. Dekat dalam kelas tak ada. Jadi bila tak ada, saya perlukan satu LCD yang boleh saya guna untuk pancar dekat whiteboard. Okay, jadi itu tambahan gadget saya. Dan penggunaan webcam sebagai visualizer dan visualizer sendiri untuk musim pandemik, iaitu bila bermulanya PDPR, bagi saya lah pada ketika itu tidaklah rasa macam terlalu sukar. Sebab saya tetap meneruskan sesi PDPR itu dengan menggunakan gadget ini. Okay, bila kita ada bahan, pancar dan kita share screen melalui Google Meet ke ataupun Teams tu, kita boleh terus sampaikan kepada anak murid.
Okay, tapi masih menggunakan kaedah yang webcam sebagai visualizer ataupun visualizer itu sendirilah. And then masa pandemik yang ketiga, okay, saya rasa nak mencuba sesuatu yang baru disebabkan oleh rasa sangat kekangan yang tinggilah bila murid hantar tugasan, cikgu sukar untuk marking. Bila nak marking tu, tu pun masih menggunakan peranti telefon dan menggunakan stylus pen. Jadi untuk satu, dua, tiga orang pelajar boleh lagi bila dah satu kelas kita dah rasa stres. Okay, tugasan nak kena tengok juga. Tidaklah semata-mata memberikan kelas secara online sahaja. Jadi saya berubah kepada penggunaan drawing tablet. Jadi untuk PDPR yang tiga lah, saya panggil PDPR 3.0 yang sebelum ni. Jadi saya menggunakan drawing tablet. Jadi saya sedia maklum ramai juga cikgu di luar sana menggunakan drawing tablet sebagai peranti untuk menggunakannya dalam kelas secara online. Jadi bila kata menggunakan drawing tablet, okay, satu kepuasan untuk saya bila dapat berdigital ink lah dengan lebih baik. Okay, kita just gunakan drawing tablet dan whiteboard, paparan whiteboard, dan kita boleh share kepada murid. Dan saya sempatlah menggunakan teknologi tu, drawing tablet, untuk masuk ke dalam kelas. Jadi rentetan daripada tu, kita bersambungan pula dengan PKP yang keempat ni. Jadi PDPR kali keempat kita ni yang terbaru ni, saya rasa macam nak sesuatu yang baru lagi. Sejak dengan itulah saya bermula mencari sesuatu yang memudahkan. Maksudnya saya nak semuanya dekat laptop, saya nak conteng dekat situ, dan all in one lah katakan. Jadi mencuba mencari tablet. Okay, tablet. Okay, saya tak bagilah contoh tablet. Saya beli, saya dah pun beli tablet tersebut, tetapi saya rasa macam masih tidak cukup. Jadi saya rasa macam sesuatu yang merugikan saya memiliki sebuah tablet. Jadi mencari lagi. Jadi selepas pada tu saya dapatlah berkenalan dengan Microsoft Surface ini. Jadi sejak dengan PKP yang keempat ni, dengan PDPR yang keempat ni yang sekarang kita sedang hadapi ni, saya dah berjaya menggunakan satu peranti elektronik yang rasanya lebih baik, dan memang 100% saya dah jatuh cinta dengan Microsoft Surface ini sendiri. Okay, jadi apa ni, ni contoh lah Microsoft Surface yang saya dan suami saya miliki. Jadi kalau tengok dekat gambar tu, pengganti buku teks lah sekarang ni, Microsoft Surface. Pengganti buku teks sebab kita dah masuk ke dalam alam PDPR sekarang ni. Buku teks tu secara bercetak, dan bahan-bahan buku teks tu dah kita boleh transfer masuk ke dalam sebuah device yang secara digital. Okay, itu permulaan saya lah, Dai. Oh, kira je boleh saya tanya sikit, siapa yang memperkenalkan Microsoft Surface ni kepada cikgu? Kan? Siapa yang memperkenalkan Microsoft Surface? Okay, awal-awal dulu saya pernah melihat Facebook Cikgu Aman berkaitan dengan digital classroom. Tapi kalau tak silap saya, kalau check balik Facebook Messenger tu, rasanya ada pertanyaan saya berkaitan dengan apa tu digital classroom dengan Cikgu Aman. And then saya stop kat situ. Rasa macam nak cuba, tapi dalam setahun jugalah saya macam okeylah, biar je lah dulu. Okay, then saya diperkenalkan Microsoft Surface bila tengok view Facebook, ada ramai yang share. Jadi saya rakan Surface saya, iaitu Cikgu Syakira, telah memperkenalkan Microsoft Surface ni. Dan yelah, untuk permulaan kita nak menerima sebuah gadget yang dengan kata tidaklah
dalam bajet yang murah. Jadi kita nak adakan sesuatu keperluan. Saya juga berfikir panjang untuk memiliki sebuah Microsoft Surface, tapi dengan bantuan rakan Cikgu Shakira dan rakan-rakan yang lain, okay, kita dapat satu gadget yang memang berpuas hati. Okay, dalam pada untuk menyampaikan tugas kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik. Okay, ini contoh Microsoft Surface yang saya miliki. Baik, baik, baik. Oh, yang yang satu satu suami punya, satu lagi cikgu punya. Oh. Asalnya nak warna merah, tapi tapi rezeki dapat warna light charcoal dan akhirnya rezeki suami dapat color merah. Jadi dua-dua ada. Oh, ya ke? Okey, 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 okay. Baik, baik, baik. Okey. Itu mungkin orang kata sebagai permulaan macam mana boleh kenal Surface dan juga boleh jatuh cinta dengan Surface ni bila mana nak buat kerja ni, dia nak satu benda yang senang sebut macam ni lah istilah dan macam penonton kita sebut. Dia kata macam ni, sahabat kita kata, Masita MN, berbaloi beli Surface sebab tak perlu gadget lain. All in one gitu, dia kata. Sepanjang betul, saya pun pencerahan panel-panel yang sebelum-sebelum ni pun kata memang Surface ni dia adalah all in one, semuanya dalam satu. Apa pun kita nak buat, dia ada dalam tu, boleh diinstall dan memang ada dalam itu untuk memudahkan kerja kita. Baik. Okey. Macam tadi cikgu dah cerita, cikgu dah cerita macam mana kenal. Lepas tu kita nak tahu juga apa tools yang cikgu pakai di dalam untuk pengajaran. Lupa pula. Okey, untuk malam ni boleh seling dengan video-video ringkas bagi pencerahan sikit kita dah kita dululah. Okey. Okey, dah dah ni. Jadi itulah antara rentetan bagaimana saya bermula sehinggalah akhir sekali saya menggunakan Microsoft Surface. Jadi harap rakan-rakan guru dekat luar sana dapat melihatlah perubahan yang mungkin cikgu-cikgu kat luar sana pun juga boleh buat perkara yang sama. Okey, jadi berbalik kepada soalan Da'i tadi, Da'i Azrin tadi, kelebihan Microsoft Surface ini sendiri. Okey, saya teruskan ya Da'i. Boleh, boleh cikgu. Boleh ya? Okey. Okay, untuk pengenalan sekali lagi, Microsoft Surface, Surface ini sendiri sebenarnya sebuah modern laptop. Okey, kalau sebut je modern laptop, okey, kalau dapat dilihat kat skrin ni, okey, ni ada tiga mode, satu sebagai laptop, okey, sebagai tablet mode. Okey, dan satu lagi studio mode. Okey, jadi kalau kata Surface ni adalah sebuah laptop, dia sebut je sebuah laptop, kita dah tahu kalau kita beli laptop biasa pun sekalipun of course Windows, kita akan guna Windows, dan Surface ini sendiri menggunakan Windows 10 Pro. Dan bila ianya sebuah laptop dan menggunakan Windows 10 Pro, dan ianya maksudnya kita boleh guna untuk Word, kita boleh guna PowerPoint, kita boleh guna Excel dan sebagainya. Maksudnya walaupun sebut je tablet Surface, tapi bila dalam keadaan contoh mode pakai dalam tablet mode, okey, maksud kita cabut tab cover, ia still lagi sebuah laptop. Maksudnya kalau bawa tablet saja pun ia masih lagi berfungsi sebagai sebuah laptop. Itu yang menarik untuk Microsoft Surface. Dan untuk studio mode ni, belakang Surface ni sendiri ada kickstand yang kita boleh condongkan sehingga kalau tak silap saya 15 darjah. Jadi kalau kita nak buat apa ni, nak menulis, nak melukis, katakan dalam keadaan yang lebih selesa lah. Ini antara tiga mode untuk Microsoft Surface. Okay, jadi berbalik kepada soalan Da'i tadi, kegunaan Microsoft Surface dalam PDPR dan juga tools yang digunakan. Jadi insyaAllah saya akan berkongsi penggunaan Microsoft Surface dalam pengajaran dan dalam pengajaran PDPR
PDPR saya lah bersama dengan anak-anak murid saya. Jadi mungkin ini adalah sebahagian yang boleh saya berkongsi dengan rakan-rakan guru di luar sana. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama saya banyak juga menggunakan Microsoft Word. Okey, bila ada Surface, okey, Microsoft Word ni kita boleh guna dengan lebih banyak kaedah lah. Okay, sebab bila ada Surface, dengan Surface Pen ni kita boleh annotate, maksudnya dekat atas ni kalau boleh lihat kat sini, saya just paparan slide macam ni dulu ada tools, drawing tools kat atas ni. So drawing tools ni sangat membantu untuk cikgu-cikgu, contoh untuk penggunaan saya sendiri, ada setengah bahan saya dalam bentuk Word. Okay, jadi tugasan yang diberikan kepada murid kalau dalam bentuk Word tu, untuk saya, bila bagi tugasan, saya akan untuk soalan-soalan yang mudah lah, contoh soalan objektif ataupun soalan-soalan ringkas, saya akan sediakan skema jawapan untuk anak murid saya. Jika tak dapat untuk menerangkan semasa kelas online, mungkin ada kaedah lain yang cikgu boleh gunakan. Okay, jadi dalam Word ni, kita boleh annotate dengan Surface Pen, okay, dan boleh guna drawing tools yang ada dekat atas ni lah, okay, drawing tools yang boleh digunakan untuk menulis. Jadi ini antara kegunaan Microsoft Word. Okay, sebab kalau contoh kalau ada file dalam bentuk PDF, okay juga kita bagi kepada murid. Tapi kalau file dalam bentuk PDF, dah memang kalau ruang tu dalam banyak tu, kita tak boleh nak enter space. Tapi kalau dalam Microsoft Word, untuk saya sendiri, kalau ruang tu tak cukup, saya just enter dan kita ada ruang lah untuk menulis skema, menulis nota-nota ke, untuk disampaikan kepada murid. Jadi ini antara contoh penggunaan digital ink, okay, untuk menyampaikan maklumat lah kepada murid. Okay, dan sangat mudahlah bagi saya bila dapat menggunakan drawing tools yang ada dalam Microsoft Word ini sendiri. Okay, untuk Surface menggunakan Office 365 ni. Okay, jadi ini antara paparan contoh penggunaan Microsoft Word untuk subjek saya lah. Kalau nampak kat sini, banyak kira-kira, sebab selain daripada kira-kira, lukis pun ada, nanti kita akan tengok. Jadi bila melibatkan kira-kira ni, kena carilah sesuatu yang menarik. Jadi kalau tengok ni, saya suka menggunakan drawing tools yang pelbagai color. Suka sebab memang banyak pilihan color yang boleh kita dapat daripada drawing tools ini sendiri. Cikgu, dia nak ubah color tu, dia kena tekan apa-apa kan, ataupun dekat pen dia tu? Kita touch sahaja dekat bahagian color-color ni. Okay, nanti saya tunjuk video ringkas ya. Okay, kita touch saja dekat ni menggunakan Surface Pen lah. Okay, bagi saya kalau cikgu, dia suka menconteng. Sebelum ni Cikgu Rabi ada sebut cikgu menconteng kan. Jadi kita memang suka menconteng. Conteng tu maksudnya, conteng baru puas hati dia kata. Ya, betul. Kalau tak ada pen, macam mana kita nak rasa feel mengajar? Okay, kita nak rasa feel macam berada betul-betul dengan anak murid kita. Jadi, touch pada bahagian drawing tools tu, memang kita boleh pilih warna dan kita boleh tulis lah, annotate dengan Surface Pen dan juga Surface Tablet ni. Okay, jadi ini antara yang saya laksanakan lah. Dan kalau tengok kat sini, kalau dari lihat kat skrin, ada kalkulator digital. Okay, bila menggunakan peranti yang bagi saya semua all in one ni, kalkulator pun saya nak guna secara digital. Okay, so Surface bila semua secara digital, digital ink dan sebagainya, okay, kita boleh kita masukkan apps kalkulator, kita download, kita masukkan kalkulator secara digital. Dan kalau semasa kelas, cikgu juga boleh paparkan, kita boleh share screen. Kalau menggunakan Word sekalipun,
cikgu boleh share screen dan masa mengajar pun cikgu boleh tunjuk penggunaan kalkulator. Tapi kalau saya masa kelas tidaklah untuk mengajar penggunaan kalkulator. Cuma masa kelas tu kita boleh sama-sama lah dengan murid. Okey, jom kita kira. Kira sama-sama dengan cikgu. Sambil-sambil tu kalau murid yang aktif PDPR, memang dia akan respon cepat. Okey cikgu, jawapan dia. Sedangkan kita pun tekan juga kalkulator tu. Okey, jadi interaktif antara guru dan murid tu adalah dekat situ. Sambil-sambil kita menghitung mencari jawapan yang betul. Jadi mereka kadang rasa seronok. Okey, saya sempat menggunakan Microsoft Surface dalam kelas. Dalam pengajaran dalam kelas, dalam makmal. Jadi bila kita menggunakan kalkulator secara digital tu, wow cikgu. Hebatlah cikgu ada kalkulator digital. Boleh tak saya nak guna? Dia orang macam rasa teruja. Jadi kalau kita dapat menunjukkan sesuatu apa ni secara atas talian, walaupun tak dapat bersemuka dengan mereka, tapi mungkin dari segi pembelajaran tu kita boleh antara dua hala lah. Okay? Ada keseronokan kat situ. Jadi ni saya selitkan pengiraan, saya akan guna kalkulator digital. Jadi murid boleh lihat lah apa penyelesaian masalah yang cikgu tunjuk. Okay, itu sahaja Dai. Jadi kat sini saya akan bolehkah saya play video ringkas? Sebab tadi gambar pegun. Gambar pegun mungkin tak nampak. Boleh, okay. boleh. Silakan. Okay. Okay. Rasanya okay dah. Yes. Okay. Dan itulah. Sorry. Tadi daripada video tu kita nampak juga. Dan cikgu ada orang tanya ni. Dia kata macam mana nak dapatkan kalkulator digital tu cikgu. Ha, tapi tak apa cikgu. Soalan ni kita akan jawab sebentar lagi. Jadi penonton-penonton, jangan lupa untuk teliti betul-betul gambar di dalam slide Cikgu Rohana ni, sebab kita nak tengok di mana yang dikatakan 6 gambar surface yang anda kena screenshot, snap dan post di ruangan Facebook anda. Tag Cikgu Aman dan jangan lupa untuk hashtag webinar Cikgu Rohana. Pastikan anda dapatkan ke-6 gambar ini, post untuk menangi hadiah istimewa untuk 10 pemenang yang bertuah pada malam ini. Jadi Cikgu Rohana, jom kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini bersama webinar Modern Classroom. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kita. Berehat seketika. Hai, Assalamualaikum. My name is Wan Zanaria and this is about my digital journey, my Surface and I. Microsoft Surface helped me to be more efficient and more productive. It is small, portable and lightweight. I can do work anywhere and anytime. Long-lasting battery allows me to conduct
few hours of online classes without worrying needing a power supply. Microsoft Surface improved my teaching in class. Using Microsoft Wireless Display Adapter, I could walk around the class instead of stuck in front of the whiteboard. I could interact with students at the back of the class, and this helped them to focus to what I was teaching. Using digital ink with Microsoft OneNote, my teaching has become more organized and efficient. I do not have to worry about losing my teaching notes because OneNote automatically syncs everything to the cloud and organizes everything just like a paper file. During class, I can insert annotation, notes, and additional information directly to the notes. I can be efficient with my time because, as a math teacher, typing mathematics formula can be stressful and time-consuming. With ink equation, I can just write the formula by hand and it will automatically insert it to my documents. Microsoft Surface has opened up many opportunities for me. I would encourage all teachers to start now to embrace classroom digitalization and to prepare our students to face Industrial Revolution 4.0. Thank you, Microsoft Surface. Okey, baik, kita bertemu kembali bersama Cikgu Rohana di webinar Modern Classroom pada malam ini, dan paling penting sekali, dah dapat ke belum 6 gambar surface yang saya sebutkan itu, dan jangan lupa untuk post di ruangan Facebook anda. Okey, semuanya tertumpu sekarang dekat slide Cikgu Rohana sekarang, yang mana dia orang nak tengok di mana gambar 6 surface itu. Dan kita pun sekarang wow, tak sedar ya, dekat aku 10 dah kan. Kita boleh teruskan dah. Gambar-gambar hunting foto ada kejap lagi lepas ni. Tapi sebelum tu cikgu, nak dengar sikit berkenaan dengan soalan tadi. Dia kata calculator itu, dia kata boleh download di mana dan macam mana cara nak dapatkannya katanya. Sedikit cikgu, silakan. Calculator digital tu. Okay, kita ada grup Microsoft Family dan kita boleh share dalam download. Kita share dalam grup. Okay, jadi calculator digital ni ada, kalau tu nanti boleh PM saya lah untuk dapatkan app tersebut. Okay. Okey, baik. Dan cikgu boleh teruskan berkenaan dengan bagaimana yang dikatakan surface ini membantu dalam pengajaran guru dan juga dalam tugas. Silakan. Okey, boleh. Saya teruskan ya. Untuk yang kedua, iaitu penggunaan Microsoft PowerPoint ini sendiri. Okey, kalau lihat kat sini, okey, Microsoft PowerPoint. Okey, dalam Surface boleh menulis, okey, boleh conteng, sebab kita boleh annotate dengan Surface Pen dan boleh, maksudnya mudahlah untuk cikgu sambil mengajar menggunakan slide PowerPoint dan boleh menunjukkan pengajaran kita lah secara penggunaan slide PowerPoint tu sendiri. Maksudnya tidaklah semata-mata memaparkan slide sahaja. Okey, cikgu boleh menulis sekali dengan menggunakan Surface Pad. Okey, jadi ini contoh penggunaan saya semasa pengajaran, iaitu jika saya menggunakan slide PowerPoint, okey, boleh share screen dan sambil mengajar boleh menyampaikan pengajaran tu secara atas talian dengan mudah sekali. Jadi tadi saya maklumkan kejap boleh menulis dengan baiklah, sangat mudah dan senanglah bagi saya. Jadi ini antara salah satu penggunaan tools yang saya guna dalam penggunaan Microsoft Surface. Okey, jadi saya teruskan next slide ada ni. Okey, jadi dalam PowerPoint, okey, saya menyiapkan bahan pengajaran. Okey, dalam PowerPoint tu sendiri kita boleh insert video, okey, seperti yang ditunjukkan dalam webinar sebelum ini, penggunaan PowerPoint kita just boleh insert video dengan mudah. Okey, tak perlu download. Cikgu Rohana, boleh ulang balik gambar yang sebelum ni tak? Jadi Cikgu Rana, dekat gambar ni sebenarnya kita nak bagi tahu kepada penonton-penonton. Inilah contoh gambar yang ada surface punya gambar yang kita suruh screenshot tu.
Okay. Nampak tak? Nampak tak ada di atas Surface Pro 7. Inilah contoh gambarnya. Satu, kami berikan contoh kepada anda. Lagi 6, anda kena cari. Lagi 6, lagi 5, anda kena tengok yang mana lagi 5 gambar itu. Contohnya macam ni. Nampak ada Surface Pro 7 kecil dekat atas sebelah kanan anda punya skrin ini, anda akan nampak Surface Pro 7. Jadi ada lagi 5 gambar. Anda kena perhatikan betul-betul, screenshot dan post di ruangan Facebook, tag dan juga tulis situ hashtag webinar Cikgu Rohana. Baik, okay? Jom kita teruskan. Jom kita teruskan. Okay, seterusnya, okay, tadi cerita pasal perempuan boleh conteng. Okay, masa present kita boleh teruskan menulis, boleh masukkan video dengan mudah. Okay, jadi dekat sini kita tengok sedikit ringkasan . Cikgu, dia punya rasa menulis tu macam tulis atas kertas ke macam tulis dekat skrin? Rasa menulis dia tu macam menulis di atas kertas. Okay. Dan Wow. Dengan penggunaan Surface Pen tu sendiri, tadi kalau dalam video tadi nak padam dengan mudah sebab guna belakang Surface Pen ni saja, maksudnya kita tak perlulah nak tekan bahagian apa ni pemadam. Kita just guna tulis, kalau salah padam je. Macam ada pemadam pula dekat belakang ni. Okay, itu yang sangat seronok sebenarnya. Okay, next kita boleh pergi laju sikit . Jadi, boleh cikgu, boleh. Okay, next. Yang ketiga. Ini penggunaan saya boleh katakan hampir 80% lah. Satu kegunaan dalam Microsoft, iaitu saya menggunakan Microsoft Surface saya. Saya menggunakan Microsoft OneNote. Okay, sebab Microsoft OneNote ni yang kata secara digital kita boleh ubah
nota, kita boleh meletakkan buku teks, modul. Okey, kalau ikutkan gambar rajah dalam skrin sekarang ni, saya menggunakan satu contoh yang untuk cikgu-cikgu dapat lihat, iaitu kita gantikanlah buku teks secara bercetak tu secara digital. Jadi nota-nota boleh diletakkan dalam OneNote secara digital. Jadi dia ada bahagian-bahagian yang boleh kita sort lah ikut bab. Okey, ni saya tak saya just gambar sahaja. Jadi merujuk kepada gambar ni, saya menggunakan buku teks secara digital, okey, untuk mengajar semasa kelas online, semasa PTPR. Jadi kita boleh conteng, kita boleh warna, guna pelbagai warna untuk tunjuk jalan kira, untuk tunjuk kaedah pengajaran kita. Okey, jadi selain daripada buku teks, modul-modul, soalan-soalan, okay, boleh diletakkan dalam Microsoft OneNote. Okay, jadi sangat mudahlah. Saya menggunakan hampir 80% lah bila PDPR menggunakan Microsoft OneNote. Okay, ini antara kegunaan saya. Jadi kalau tengok kat sini, slide ni, gambar ni adalah latihan. Okay, dalam masa sama banyak. Tak perlu buka page, satu page. Tak perlu keluar daripada ruangan OneNote itu sendiri, sebab kita boleh masukkan buku teks, modul. Kalau nak, kalau cikgu kat luar sana boleh nampak saya ada kelas PDPR, saya letakkan evidence-evidence murid yang hantar tugasan. Okay, kita ada soalan-soalan yang boleh kita manage dengan baiklah dalam Microsoft OneNote. Okay, jadi yang seterusnya. Okay, paksa tengok video ni. Cepat sikit. Okay, harap cikgu tak rasa puas lah tengok video ni. Ini penggunaan saya dalam menggunakan buku teks. PowerPoint pun boleh save dalam OneNote, tapi PowerPoint kalau save dalam OneNote jadi bentuk PDF lah. Okay, ini saya simpan evidence murid yang hantar tugasan. Jadi ruang tu memang unlimited lah, kita boleh jadikan PBD, pentaksiran murid darjah. Secara tak langsung kita boleh tahu murid ni buat kerja, murid ni tak hantar tugasan. Okay, ini adalah antara tugasan murid yang hantar. Okey, untuk subjek fizik saya lah. Okey. Alright. Okey. Jadi itu adalah penggunaan Microsoft OneNote dalam modul dan juga buku teks secara digital. Mhm. Okey. Dan cikgu, sebenarnya bila saya tengok cikgu punya sharing dan juga bila mana cikgu tunjukkan tentang apa yang cikgu guna, tools yang cikgu pakai, apa yang boleh menyebabkan kelas jadi lebih menarik. Sebenarnya dia ni satu, panggil apa? Anjakan paradigma. Wow, bahasa tinggi ya. Anjakan paradigma dalam teknik pengajaran daripada seorang guru, yang mana dia bawa teknologi tambahan pula pakai Surface ni. Dia macam, saya nak ulang sekali lagi perkataan tu, all in one, segala benda boleh buat di situ saja. Tak payah ambil peranti lain, tak payah guna benda lain, semuanya boleh diguna di situ saja. Macam nak ajar. Cikgu silakan. Macam Dai tengok gambar tu, kalau pergi kelas tu boleh bawa ni lah, boleh bawa Surface lah maksudnya. Kan? Buku teks semua-semua tu tak payah bawa. Okey, sebenarnya satu saya nak tanya. Kalau contoh kan kita nak paparkan dekat skrin besar putih kan, Surface ni dia boleh cucuk dengan HDMI untuk salurkan dekat projektor ke? Boleh. Okay, kita ada bahagian untuk Microsoft Surface. Kalau saya menggunakan Microsoft Surface Go 2, kita ada USB Type-C untuk sambungan kepada port VGA kabel untuk LCD. Okay, jadi boleh. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana penggunaan kita nak guna dalam kelas secara berdigital menggunakan Surface, LCD dan mungkin satu lagi satu peranti elektronik yang
mungkin boleh tunjuk secara jelas lagi lah, iaitu penggunaan WDA. Okey. Faham. Dan cikgu Cikgu Ana, ada satu soalan daripada sahabat kita ni. Dia kata dari Yusni Syam. Yusni Syam binti Yunus. Dia kata, Cikgu Ana, kak murid hantar latihan melalui apa katanya? Okey. Ada dalam slide ni semua. Okey, saya guna banyak kaedah. Untuk kaedah yang paling mudah, saya hampir 70% lah saya rasa saya menggunakan Telegram. Sebab bila Telegram ni murid sangat mudah untuk menghantar tugasan mereka. Okay, cepat. Kita respon kepada cikgu sangat cepat. Jadi bila guna Telegram, cikgu nak marking pun tak ada masalah dengan menggunakan Microsoft Surface. Okay, selain daripada Telegram, menggunakan medium Telegram, seperti biasa mungkin sama juga dengan cikgu lain, kita masukkan dalam Google Classroom, kita buat dalam folder untuk mereka menghantar tugasan. Jadi selain kaedah tu, kalau saya sendirilah lebih kepada medium Telegram lah untuk dapatkan hasil feedback tugasan yang cikgu bagi setiap kali kelas tu. Itu saya rasa lebih banyaklah saya buat. Okay, mengikut keperluan lah. Murid lebih mudah menggunakan medium itu. Okay. Cikgu copy. Soalan dia, cikgu copy je kerja murid tu. Ada lepas ini. Okay, kalau ikut copy tu memang saya simpan sebab sebagai evidence. Memang kalau ikutkan Telegram, lepas marking kita just submit je. Tapi disebabkan saya dalam OneNote tu saya nak simpannya sebagai evidence PBD. Mungkin boleh buat rujukan, murid ni okay, rajin buat latihan. Kita nampak lah nak buka balik dia punya Telegram satu persatu tu memang rumit lah kita kata. Jadi saya memang copy dan simpan dalam OneNote tadi. Okay, kalau ada, kalau cikgu dapat tadi ada folder kan. Okay, seterusnya untuk Microsoft OneNote, ni yang saya banyak gunalah sebab fizik banyak melukis, banyak benda-benda yang perlu kita tunjuk. Bukan semata-mata memaparkan slide. Okay, jadi ini paparan slide lah, gambar. Jadi OneNote ada fungsi ruler. Okay, dekat OneNote juga boleh annotate dengan digital ini. Kita boleh guna surface pen, kita boleh melukis dengan sangat mudah menggunakan peranti surface dan juga surface pen ni. Kalau dilihat kat sini, memang saya banyak melukis lah untuk tajuk-tajuk, sesetengah tajuk tu kita banyak melukis. Okay, jadi penggunaan OneNote itu sendiri dah mencukupi untuk saya menyampaikan pengajaran kepada murid. Okay, ini contoh-contoh antara aktiviti yang dilaksanakan semasa kelas. Jadi cikgu tak akan mengalami kesukaran untuk menyampaikan sesuatu teknik. Kalau saya dari segi melukis, mungkin cikgu-cikgu subjek lain ke apa ke, mungkin ada juga yang melibatkan perlu melukis. Okay, boleh sampaikan dengan baik. Mungkin rasa puaslah. Mungkin kita boleh tunjukkan step by step tu dengan lebih jelas, bukan semata-mata tunjuk melalui penggunaan arrow mouse saja, kita gerak-gerakkan gambar-gambar tu saja. Tak, kita boleh tunjuk step satu persatu untuk melukis. Okay, boleh saya teruskan next slide tak ni? Boleh cikgu, silakan. Alright, okay, jadi tengok sikit bagaimana menggunakan ruler dalam pengajaran, especially dalam Microsoft OneNote itu sendiri. Sebab saya memang banyak benda OneNote lah. Cikgu, pembaris tu pembaris betul ke pembaris dalam tu cikgu? Pembaris olok-olok. Oh, dia pembaris dekat dalam tu? Ya, dekat dalam ni ada, dekat dalam OneNote ni dia ada tools ya, ruler. Ada kat sini. Oh, ya Allah. Jadi kalau feel tu memang rasa macam pegang pembaris lah kat seronok. Saya lah saya rasa. Jadi saya pun ajak cikgu lain rasa keseronokan untuk mengajar secara online.
terus dengan all in one dengan satu gadget ni saja. Dia nampak macam pembaris betul eh? Ya, ya. Sebab dia, kalau kita alih, kita letak je dia memang tak, memang statik lah. Awal-awal penggunaan memang rasa kekok tapi memang sangat seronok lah kalau saya menggunakan melukis dengan OneNote ni sangat seronok. Jadi ini semasa share screen, masa PDPR lah. Okay, simple lah. Saya guna bahan dalam buku teks. Jadi boleh tunjuk kepada murid step by step. Jadi tak adalah kita sekadar tunjuk yang dah siap je. Kita akan ajar satu-satu. Cikgu Rana, okay. Ada penonton tanya. Yeah. Jangka sudut, jangka sudut ada juga eh? Jangka sudut dekat ruler ni dia ada, kalau dapat lihat ada nombor kat tengah tu kan. Sebenarnya itu sebagai protector. Tapi kita kena pandai gunalah. Dia baca daripada horizontal. Tapi kalau cikgu tak biasa kalau untuk matematik apa ni, protector semua tu mungkin boleh dapat dalam level maths ataupun satu lagi apa lah, my view board kata saya. Tapi saya tak gunalah dekat sini. Okay. Ada nombor kat tengah tu sebenarnya untuk sudut tu. Okay, yang ni saya je nak paparkan, saya menggunakannya sebagai second device. Jadi dalam masa yang sama memang kita boleh sebagai murid pun memang dia akan nampak apa yang kita tunjuk tu. Okay, jadi saya anggap Surface ni sendiri sebagai rakan mesra guru lah. Jadi tak adalah kena ada dua device masa mengajar, tidak, cuma sebagai device memantau saja. Jadi saya gunakan Surface ni sebagai second device saya. Jadi inilah keadaan dia dalam PDPR setiap hari. Okay. Tak adalah. Itu saja. Wow. Dia punya cara melukis tu. Wow. Dia nampak macam betul-betul kat atas kertas eh. Saya yang bersama dengan Cikgu Rohana malam ni pun rasa macam terpesona yo tengok ya. Kan? Ada kawan kita kata tidak, tadi tidak, tidak boleh berbicara tapi kalau boleh melihat video tu rasanya mungkin boleh buka rasa keseronokan tu kan. Ya, kawan kita kata dia kata gunakan clever mat untuk jangka sudut katanya. Betul. Kalau clever mat tu apps lain lah. Okay, yang ni dalam Microsoft Surface kita ada Microsoft OneNote. Untuk saya guna dalam ni saja. Jadi kalau cikgu nak explore clever mat boleh. Tak ada masalah. Memang lagi seronok sebab dalam tu ada banyak lagi tools. Okay, yang seterusnya untuk saya penggunaan Microsoft OneNote sendiri. Saya boleh tulis formula dengan cepat. Kalau fizik mungkin nak formula. Okay, dalam OneNote ni dia ada max. Dekat dekat OneNote tu ada max. Max ni kita boleh bina formula dengan cepat. Tulis dan dia akan ink to max. Okay, contohnya video lagi. Cepat sikit. Simple, jadi saya tunjuklah macam mana nak banner formula. Okay, dekat max tu kita boleh pilih ink to max. So dia akan tukarlah kepada formula yang bertaip. Okay.
Oh, cikgu, kiranya kita tulis dulu, lepas tu kita boleh kemaskan, jadikan dia tulisan yang bertype. Ya. Yeah. Oh. Kalau malas, memang inilah cara dia. Sangat cepat. Bukan malas, kita nak cepat. Kan? Jadi, boleh guna dalam OneNote ni sendiri, kita boleh guna bahagian Max tu. Terus juga, ada juga dia tak baca. Kalau tak baca, contoh yang ini, dia baca up tu dalam phone lain kan. Tu boleh edit sikit je lah. Boleh tukar juga, tapi kita boleh edit lah yang kat bawah tu. Tukar up tu saja. Jadi tak banyak kerja lah. Faham. Alright, so itu adalah antara kegunaan OneNote, yang mana kalau untuk fizik, untuk maths pun boleh juga eh. Kita nak bina formula dengan cepat. Okay, dan satu lagi nak cari gambar ni, nak hantar foto ni sikit lagi. Okay, so, lukis sebenarnya draft. Sebenarnya cikgu, yeah. Sebenarnya kalau saya tak salah dah ada 3 gambar, betul? Ya, yeah, betul. Itu clue dia. Dah ada 3. Lagi 3 kita nak cari. Sikit lagi. Pastikan. Sikit lagi. Okey. Jadi untuk dalam OneNote sendiri, kalau fizik lukis graf dalam OneNote sangat mudah. Okey, cikgu-cikgu nak ajar graf. Okey, tu boleh terus apa ni, guna picture online. Okey, graf paper tu just insert saja dekat dalam OneNote ni, kita boleh cari picture tu secara online. Okay, ataupun kalau cikgu dah ada save image siap-siap pun okay. Tapi saya ambil secara online lah graph paper tu, dan untuk soalan-soalan yang melibatkan graph ataupun kita nak ajar, kan, ajar murid melukis graph, boleh menggunakan OneNote ini saja. Kalau saya menggunakan OneNote ini saja. Okay, ni contoh sedikit. Okay, saya ambil daripada online. Okay, saya search graph paper. Okay, memang ada banyak contoh, tapi cikgu boleh pilih lah graph yang sesuai. Okay, ni. Pun menggunakan penggunaan ruler. Tadi saya snipping, saya copy image dan saya paste kat bawah sebab nak baca dia punya titik-titik, dia punya apa, nilai pada paksi tu. Jadi mudahlah untuk cikgu-cikgu nak ajar graf, boleh tunjuk satu-satu. Macam kawan kita di ruangan komen, dia kata dari Sir Benny Lau, dia kata nampak convenient betul. Dia kata pelajar boleh nampak kita lukis graf dengan tangan, bukan dengan mouse ataupun writing pad. Ya. Yeah. Kalau salah nak padam, padam je dengan menggunakan bahagian belakang surface pen tu. Jadi memang cepat. Salah padam je. Okay.
comot pun tak comot cikgu eh. Tak. Sebab kalau di kertas kita padam dia nampak comot, tapi kalau sini tak comot. Ya. Yeah. Lagi satu saya nak tanya. Yang kita dah buat ni kita boleh print keluar ke? Boleh. Boleh. Kita dah sambunglah dengan USB dengan dan sambung dengan printer dan kita boleh print kalau ada nota ataupun latihan biasanya kalau skema yang saya buat tu kita boleh direct print daripada OneNote ni sendiri. Boleh jadikan bahan bercetak lepas tu. Okey, dah siap. Graf yang dilukis dalam OneNote itu. Macam banyak je lagi ha. Terlalu banyak nak tunjuk. Boleh cikgu, boleh silakan. Teruskan dia. Boleh ke Daik? Alright, okey. Kita cepatkan lah, kita cari, kita hunting foto malam ni eh. Okey, yang memburu gambar ni. Ayo. Okey, untuk yang keempat, penggunaan surface menanda dalam Telegram tadi rakan guru ada tanya kan, menanda dalam Telegram. Jadi untuk rasanya peranti lain laptop-laptop lain pun untuk penggunaan Microsoft dalam laptop lain pun ada Snip and Sketch. Jadi untuk Surface ni kelebihan dia bila Snip and Sketch ni kita buat dia mudahnya sebab ada Surface Pen tu sendiri dan Surface Tablet tu yang saya rasa sangat memang mesra lah, memang kawan baik lah dengan Surface Pen ni. Kalau tak ada ni memang susah kita nak guna untuk marking. Jadi okay, ini combination yang terbaik. Dan bila saya maklum tadi saya guna medium Telegram lebih daripada 70-80% tugasan murid saya hantar melalui Telegram. Jadi inilah kegunaan yang paling penting untuk saya. Jadi untuk Snip and Sketch guna Surface Surface Tablet dan Surface Pen. Kelebihan adalah pada Surface Pen ni sendiri. Nanti kalau cikgu explore, kita boleh setting Surface Pen ni untuk double click ataupun just one click sahaja. Jadi saya banyak guna Snip and Sketch. Jadi saya dah setting Surface Pen saya untuk one click. Just click belakang Surface Pen ni, dia akan keluar Snip and Sketch application. Okay, jadi kita pergi kepada next slide. Okay, ni contoh penggunaan Snip and Sketch untuk tugasan kalau subjek bahasa ataupun matematik dan sebagainya. Okay, kita boleh tunjuk dengan lebih mudah lah. Jadi dalam keadaan ini banyak yang bergambar, dalam Snip and Sketch juga kita boleh menggunakan ruler dan mudahlah untuk tunjukkan jalan kerja yang betul, yang terbaik untuk murid kita. Jadi ini contoh yang tugasan yang saya dah marking menggunakan Microsoft Surface dan juga Surface Pen. Okey. Okey, so menanda tugasan murid dengan mudah dan senang melalui medium Telegram. Okey, nanti kita akan boleh explore, boleh tengok YouTube. Okey, macam mana nak marking. Ini dalam application Snip and Sketch. Ini adalah essay. Kalau science tentulah ada essay, ada soalan-soalan yang melibatkan pengiraan. Okey, jadi ni bagaimana menanda tugasan dalam Telegram. Okey. Jadi alright, sekejap. Boleh eh? Okey, tadi dalam Telegram tugasan secara online pun boleh dilaksanakan. Contoh secara online mungkin kegunaan saya tak banyaklah apps yang saya guna. Okey, salah satu yang saya guna adalah Classkit. Sebab Classkit ni kita boleh guna untuk PDPR secara online, murid menjawab secara online dan cikgu boleh terus marking. Cikgu boleh terus marking. Jadi kalau dengan Surface dan gabungan Surface Pen ni, bila kata terus marking, cikgulah yang mudah untuk marking. Okey, jadi ini antara contoh tugasan murid yang dilaksanakan dalam Classkit. Okey, jadi ya saya. Penonton kata yang ini dia kena download ke memang dah ada di dalam tu? Yang mana? Classkit? Yang tadi, yes.
Classkit kita boleh cari dekat melalui Google Chrome ataupun Microsoft Edge. Kita just type je Classkit. Okay. Apps tu secara percuma lah cikgu boleh guna. Okay. Tak perlu download, tak perlu download ya. Okay, so dan satu lagi marking dalam menggunakan accession kami ni mungkin setengah cikgu dia guna GC dan pun mudah untuk marking. Jadi saya pun menggunakan GC, bahan-bahan dalam GC tu kita marking menggunakan accession kami dan ini antara tugasan murid yang cikgu boleh marking lah. Macam marking tu kita marking kertas biasa je. Okay, ni antaranya. Okay. Okay, dalam Classkit kita boleh assign tugasan dan untuk marking terus marking tak ada masalah bila gabungan peranti device surface ni. Jadi boleh terus student hantar feedback, cikgu boleh terus marking. Okay. Okey, kalau tengok kat sini tugasan murid tu dia tak ada pen nak tulis, dia tulis dengan mouse. Okey, tak apa, kita terima dan yang penting kita boleh marking lah tugasan dia tu. Okey. Right. Okey. Yang last sekali untuk penggunaan saya iaitu saya guna Surface untuk rakam video ringkas. Rakam video ringkas tu bukan semua bahagian apa ni tajuk lah. Ada sesuatu saya perlu berikan sesuatu untuk murid dapat hasil yang lebih baik. Okay, jadi merakam video ringkas dengan Surface sangat mudah. Cikgu rakam pakai Surface tu nak tanya dia punya kamera dengan dia punya mic tu macam mana cikgu? Okay, sebab kualiti kamera depan sangat bagus dan kualiti audio juga pun memang sangat bagus lah. Jadi untuk merakam video menggunakan Surface memang tak ada masalah. Okay, cuma apps lah cikgu. Macam saya lebih kepada penggunaan Bandicam, merakam melalui Bandicam. Yes. Macam minggu lepas kan, saya ingat cikgu Azlina kalau tak silap, dia dia pakai dia live dengan kita pada hari tu. Dia tak pakai mikrofon tapi saya ingat dia pakai mikrofon sebab dia punya suara tu memang betul-betul jelas. Saya kata pakai mikrofon apa? Dia kata tak pakai mikrofon, cuma pakai mikrofon daripada Surface tu sendiri saja. Saya rasa macam wow. Ha kan. Betul. Okey. Cuma malam ni kita pakai headset Jabra ni untuk apa ni kita dengar lebih jelas lah. Okay, alright. Jadi ni contoh sikit lagi sisa video ringkas. Okay, penggunaan nak buat video tu bukan senang. Walaupun dalam durasi saya tak buat panjang, dalam durasi 5 minit ke 10 minit je lah untuk setengah video tu. Okay, ni contoh syllabus lah. Sangat sangat seronok melukis dan sangat seronok untuk membuat video menggunakan Surface. Jadi semuanya hadap Surface tablet dan guna Surface pen sahaja. Betul. Dan cikgu sambil-sambil penonton tengok video cikgu ni, cikgu tahu yang dah pun 5 gambar kita siarkan untuk photo hunting. Ada satu lagi yang ada tak satu akhir. Satu je lagi. Tempat. Fokus betul-betul tengok yang mana dan post di Facebook Cikgu Aman. Post di Facebook anda masing-masing. Tag Cikgu Aman dan tulis hashtag webinar Cikgu Rohana. Post Okay. Yang paling awal. Sikit je lagi.
Okay, so sangat mudahlah untuk cikgu rakam video ringkas dengan kamera dan juga audio yang terbaik. Bagi saya, Sufis ni kamera dengan video je sangat baiklah. Alright. Okay. Alright. Dah. Settle dah ini. Untuk kegunaan Surface yang saya guna dalam PDPR. Okey. Okay. Oh, saya ingat ada lagi nak sambung. Okey. Tak ada. Baik, ya. Daripada perkongsian tadi, sebenarnya kita tengok macam mana Surface ni dia memudahkan kerja guru-guru nak menanda kertas, nak bagi tugasan kepada murid-murid, nak buat video apa semua untuk pengajaran PDPR dan sebagainya. Memang dia membantu daripada A to Z, sangat-sangat memudahkan. Tambahan pula kepada mungkin ada yang kerja selain daripada guru pun, dia membantu juga dalam tugasan-tugasan kita. Apatah lagi bila mana nak catik nota dan sebagainya kan, itu sangat-sangat membantu. Baik, dan mungkin cikgu kita pun sekarang dah pukul 10.34 di penghujung ini. Kita nak minta lah sedikit daripada pesanan daripada Cikgu Rohana sendiri berkenaan dengan mungkin ada penonton-penonton nak bertanyakan tentang Surface ke apa semua kan, boleh bertanya kepada Cikgu Rohana sendiri, nak tahu cara gunanya, tools-tools yang kita boleh pakai dan juga sedikit nasihat kepada penonton-penonton untuk mendalami ilmu berkenaan teknologi, tambahan pula nak bawa dia dalam pendidikan pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey, baik Dai. Okey, untuk akhirlah untuk sesi yang terakhir ni kan, kalau cikgu dapat lihat video yang saya tontonkan tadi, itu adalah antara keseronokan yang saya rasalah sepanjang melaksanakan PDPR menggunakan peranti Surface ini sendiri. Okey, jadi kalau cikgu nak beralih kepada penggunaan teknologi yang lebih baik, okey, tak salah untuk mencuba sesuatu yang baru. Okey, saya tak adalah kata penggunaan kaedah-kaedah lain tu, sebab saya sudah merasai kaedah-kaedah yang saya tunjuk di awal tadi. Okey, kita mencuba daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Okey, jadi untuk ke arah teknologi pendidikan yang lebih terkini, semestinya orang kata perlu melabur kepada satu situasi yang terbaiklah. Maksudnya nak cari gadget ni memang pelaburan dia tinggi. Okey, perlu ada rasa nak cuba, nak mencari sesuatu pembaharuan dalam melaksanakan PDPR. Okey, jadi rasanya itu saja kot Dai. Pesanan untuk guru-guru dan juga penonton-penonton yang di luar sana dan cikgu. Diorang kata berdebar nak tunggu gambar yang ke-6, diorang kata. Berdebar nak tunggu gambar yang ke-6. Mungkin penonton-penonton tercari-cari kan mana gambar yang ke-6. Jadi tadi kita ada kongsikan tipsnya. Kalau tak dapat gambarnya ketika mana live ini, boleh tonton balik kita setelah berakhir. Tonton siaran ulangan di Facebook Cikgu Aman. Kita boleh cari mana gambar yang ke-6. Kira satu-satu yang kita mana cari lagi. Gambar yang ke-6 ada. Gambar yang ke-6 ada di mana kan? Okey, sikit je lagi gambar yang ke-6. Okey. Yang ni boleh tengoklah kegunaan saya sebagai second device. Okey. Sebagai second device, jadi tu yang tadi sebagai second device, kita bolehlah kalau cikgu-cikgu ada laptop sebagai tambahan, Surface sebagai tambahan second device. Okey, yang ini penggunaan Surface saya, saya guna semasa kelas bersemuka, yang mana saya sempat secara kelas bersemuka saya boleh guna bersama dengan satu dengan anak SPM tahun 2020 dan satu lagi dengan SPM 2020 juga boleh guna dalam kelas dan juga boleh guna di dewan. Maksudnya mudahlah, boleh walaupun dalam musim pandemik kita jaga SOP, kita buat two-way pengajaran secara dua hala, murid boleh explore, boleh ke depan dan menggunakan Surface untuk menunjukkan hasil pembelajaran dia. Jadi okay, ni dalam kelas lah. Okay, simple ni kan. Ni dalam kelas.
Okay, murid boleh join aktiviti, boleh tunjuk jalan kerja. Okay, ni saya guna dekat dewan. Okay, untuk pengajaran secara satu ni form lah. Okay. Jadi dekat sini penggunaan Surface memang dengan LCD, dan kalau yang macam ni kena ada sambungan lah, kena ada sambungan USB Type-C untuk sambung dengan kabel LCD. Okay. Alright, itu boleh tengok Surface dan sambungan dengan LCD. Okey, dan akhir sikit lagi. Ni penggunaan tadi ada rakan guru tanya macam mana nak menggunakan Surface, lebih apa ni, nak kita nak explore, kita boleh bergerak lah maksud saya. Okey, jadi untuk penggunaan Surface, tambah lagi satu peranti iaitu wireless display adapter, yang mana cikgu boleh menggunakan Surface secara bebas tanpa kabel. Okey, jadi kalau guna Surface bebas tanpa kabel ni, okey, saya tunjuklah video cepat sikit. Okey, cikgu boleh bergerak. Kalau saya, saya kata saya memang menarilah dekat dalam kelas. Boleh bawa Surface tu. Kita boleh move lah ke depan, ke belakang, sebab menggunakan wireless display adapter. Okay. Saya baru nak tanya sebenarnya, macam mana cikgu boleh pegang dekat tangan sambil siapkan dekat skrin tanpa ada wire? Jadi kita cari sesuatu keseronokan lah. Kalau menggunakan kabel, memang kita akan berada di meja saja. Macam tadi saya pasang, tadi sebelum menggunakan WDA, memang Surface atas meja je lah. Okay. Jadi ni kita boleh memang bergerak lah. Ni masa bersemuka sekejap di awal tahun. Sempatlah untuk guna untuk bersama dengan murid dalam kelas. Okay, dan ni saya ajak murid untuk join buat aktiviti. Okay, dan mereka boleh bersama-sama lah tunjuk jalan kerja, explore sama-sama dengan cikgu. Okay. Alright. Okey. Tadi nak. Okey. Okey, dah habis dah. Jadi maknanya dah lengkap lah kita punya 6 gambar fotoantik pada malam ini. Jadi kalau maknanya cikgu kata okey dah habis. Jadi maknanya dah lengkap 6 gambar pada malam ini. Jadi tadi pun cikgu dah bagi nasihat kepada kita semua dan juga kepada penonton, kepada guru-guru terutamanya yang menyaksikan kita pada malam ini untuk menggunakan teknologi di dalam pendidikan dan juga untuk mengajar walaupun dalam tempoh PDPR, tetapi tetap kena berikan yang menarik, yang terbaik dan sangat-sangat berimpak kepada penonton-penonton dan juga kepada anak-anak didik anda semua di seluruh Malaysia yang kita sedang dalam tempoh pengajaran daripada rumah, tak dapat bersua segalanya ni kan. Jadi memang satu cabaran, tapi kita kena atasi dengan kebijaksanaan dan juga dengan teknologi yang ada di sekeliling kita. Jadi cikgu, kita pun dah sampai ke penghujung program kita pada malam ini. Dah pun 10.42 minit malam. Jadi itulah, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Cikgu Rohana atas pengungsian yang sangat terbaik, yang penutup kata memang best, bermanfaat, penuh dengan orang kata berinteraktif. Siap ada video, gambar dan juga foto hunting malam ni, memang semuanya siap tangan dengan senapang ya nak memburu gambar-gambar pada malam ini. Jadi jangan lupa untuk siarkan di Facebook anda, tag Cikgu Aman dan juga hashtag webinar Cikgu Rohana. Jadi Cikgu Rohana, terima kasih diucapkan. InsyaAllah mungkin ada masa kita akan bersua lagi untuk program-program yang akan datang. Cikgu Rohana dari Sekolah Menengah Sains Dungun Terengganu, kita bawakan khas kepada anda semua pada malam ini. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Jangan lupa untuk tekan link untuk masuk ke grup webinar. Untuk grup digital Classroom Malaysia di grup Telegram. Saya ada sharekan linknya di situ.
Anda tekan saja, masuk dan dalam tu macam-macam info dan boleh bertanyakan pelbagai soalan. Apatah lagi nak tanya tentang bagaimana penggunaan Surface dan juga cara-cara untuk memanfaatkan Surface yang anda ada. Mungkin anda dah guna tapi ada lagi benda-benda yang anda tak tahu nak gunakan, boleh bertanya. Di dalam grup itu kita akan ajarkan sebaiknya, ilmu kita akan curahkan yang sebaik-baiknya. Jadi itulah, saya minta mengundur diri dahulu kepada di semua sahabat-sahabat kita yang menyaksikan kita di webinar Modern Classroom. Jangan lupa untuk edisi yang keempat, episod yang keempat pada minggu hadapan, Sabtu minggu depan pada hari dan waktu yang sama, bersama dengan panel yang sama juga akan berkongsi tentang pengalaman mereka menggunakan Surface kepada anda semua. Jadi teruskan bersama dengan Temu Janji Anda setiap Sabtu jam 9 malam. Terus follow Facebook Cikgu Aman dan juga Facebook Digital Modern Classroom, juga YouTube channel. Untuk jangan lupa follow dan subscribe YouTube channel Digital Modern Classroom. Terima kasih Cikgu Rohana, terima kasih semua penonton. Jumpa lagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Okay. 1, 2, 3 6 o'clock. They say the mid be rain, but the sun is hot. I wish I had some time just to kill today, and I wish I had a dime for every bill I got to pay. Some days you lose, you win. The water's high, time to win. That's the sound of sunshine coming down. When the sun goes, that's the sound of sunshine. GoTo daripada Microsoft. Ini adalah sebuah model laptop di mana ia boleh bertindak sebagai sebuah laptop, dan dalam masa yang sama ia juga boleh bertindak sebagai sebuah tablet. Jadi apakah yang menarik berkaitan dengan Surface Go 2 ini ialah ia sangat nipis, ringan dan mudah untuk dibawa. Jadi jom bersama-sama dengan saya kita explore apakah yang menarik dalam penggunaan Microsoft Surface Go 2.